Ketemu lagi dengan channel YouTube Suka Bonsai. Suka Bonsai kali ini mau mengulas cara pembuatan golok. Karena di daerah sini itu banyak pengrajin pandai besi, termasuk saya sendiri. Jadi kita mau menayangkan ini hasil produksi pandai besi yang ada di Njatan Mojandong, Boyolali. Kali ini bersama Empu Mujianto menggunakan bahan baja per, itu masih dibelah-belah menggunakan paju, belahnya masih menggunakan manual. Dimasak menggunakan arang jati dengan pompa kipas blower dan ditempa menggunakan mesin tempa berdinamo besar